Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di Unlimited Channel. Nah, di video kali ini kami akan unboxing salah satu mini album dari idol Gen 2, generasi 2. Kalian tahu siapa ini? Beliau ini adalah main dancernya Shinichide, Girls' Generation. Betul, Kim Hyoyeon atau kita biasa panggilnya Hyoyeon atau DJ Hyo, atau ya bisa juga Dancing Queen, Dancing Machine, atau kalau aku sendiri sih manggilnya Mbak-mbak lucu karena selalu menghibur. Nah, ini kita lanjut ke bahas albumnya ya. Ini tuh mini album pertamanya Mbak Hyoyeon, Mbak Hyo. Nah, judul albumnya itu di mini album ini ada 7 lagu, yaitu ini ada Sober, Final, Dexter, Dessert, Second, Deep, sama Stupid. Nah, mini album ini ada 2 versi, Illusion sama Potion. Yang kita unboxing pertama itu versinya Illusion. Untuk desain Illusion sama Potion, untuk covernya sih nggak terlalu jauh beda ya, vibes warnanya gitu maksudnya. Nah, untuk versi yang Potion ini cover depan itu ada gambar Mbak Hyo-nya, terus ini isian photobook-nya. Ini desainnya unik sih, sesuai sama kayak karakternya Mbak Hyo yang unik. Nah, ini gaya-gayanya nih, gaya yang ada di photobook-nya Mbak Hyo, cetar-cetar men. Keren gak teman-teman? Nah, selain photobook-nya, kita pasti dapat juga ini postcard. Ini postcardnya Mbak Hyoyeon tentunya. Terus kita juga dapat photocard yang ada tanda tangannya Mbak Hyo. Ini gayanya nih, gayanya Mbak Hyoyeon di versi ini, ditutupin sama bunga. Yo bu, emang Mbak kita satu ini mau gaya apa aja juga bagus banget ya. Setuju kan teman-teman? Nah, ini untuk desain liriknya juga unik nih. Dia kayak disempilin di tengah-tengah photobook gitu, mungkin biar kita baca ya, meskipun ya kurang paham juga sih, lebih enak pakai Google Translate. Nah, ini CD-nya nih, warna merah. CD dari Deep, album mini album Deep. Nah, ini tuh isian photobook-photobooknya, foto-fotonya Mbak Hyo. Ini kayak orang Jawa ya, aku manggilnya Mbak. Uni Hyoyeon. Nah, ada gaya kayak anak sekolahan, anak kuliahan ya, kuliahan gaul. Terus ada yang spider. Oh ya, di sini juga kalau nggak salah temanya ada kayak Dewi Arkan. Gimana ya bacanya? Yang tahu bacanya boleh komen ya. Ya tuh cetar banget ini Dewi kita yang satu ini. Setelah sebelumnya itu Puri Reader ya, Dewi Arkana. Nah, kalau Mbak Hyo ini akan sesuai sama tulisan yang ada di MV-nya. Udah pada nonton kan? Pasti MV-nya Deep. Itu racun banget sih MV-nya. Terus terngiang-ngiang di telinga. Enak banget. Nyantol banget MV-nya. Nah, ini untuk posternya. Ini sebenarnya bingung juga sih posternya mau dikemanain. Besar banget. Soalnya aku termasuk yang gak majang poster, tapi kalau di jual juga sayang banget ya. Kita lihat ya teman-teman untuk posternya. Oh ya, kita dong sharing untuk teman-teman sendiri deh, berapa kali nih nonton MV Deep ini, share ya di komen. Sama aku mau ngingetin nih, jangan lupa teman-teman itu nabung dari sekarang, karena Agustus Mbak Hyoyeon dan teman-temannya yang lain alias Girls Generation Shinichide itu kan bakalan comeback pas ulang tahun yang ke-15. Gak sabar banget. Bener kan? Jadi kita harus nabung. Terus ya, kita harus bisa nontonin MV-nya bisa sampai banyak banget pokoknya. Terus kayaknya kita juga bakal banyak konten nih, semoga aja ya. Menurut spoileran-spoileran dari
mereka sih kayaknya kontennya lumayan nih. Ya minimal ada channel SNSD yang kedua lah ya. Bener nggak? Setuju kan? Nah ini udah kebuka nih posternya. Bentar, agak susah ya. Jadi maaf ya agak lama. Jadi kita banyaknya cerita deh. Kita lihat ini posternya. Ini posternya besar banget nih kalau SM bikin poster. Seriusan deh. Ini dia landscape bentuk posternya tuh nggak besar banget ini. Mbah Yoyon emang keren banget. Tatapannya itu mematikan banget. Bener ya temen-temen, sumpah ngeri kalau dia tetap kayak gitu tuh. Itu ini posternya ya. Ini yang versi pertama. Tadi versi apa coba? Ada yang ingat nggak ini kita versi apa? Versi Illusion. Kita lanjut ke yang kedua. Ini yang kedua versi Potion. Nah ini yang tadi itu posternya tuh. Ini untuk packaging paketnya ini rapi banget nih. Ini beli di toko langganan ya. Nanti link tokonya aku share di bawah di deskripsi, okay? Ini benar-benar rapi dari packingnya, jadi kita nggak perlu takut kalau paket kita itu rusak. Dan untuk toko yang aku beli ini, dia domisilinya di Bandung. Kalau misalkan yang di luar Bandung bisa kok, banyak toko-toko terus kayak di luar sana juga, nggak harus di toko ini juga. Ini untuk yang versi Potion, bukan benar covernya itu hampir senada, cuman yang ini covernya itu bukan tampilan mukanya Mbah Yoyon, tapi itu kumpulan laba-laba gitu. Karena kan temanya sekarang itu laba-laba ya, wanita laba-laba. Spider Woman. Ya itulah. Nah lihat tuh, kan benar senada. Ya beda dikit lah warnanya. Kita lihat ya dalamnya, dalam albumnya. Nah ini ada tulisannya nih. Yang ngerti bisa komen di bawah ya. Aku belum nge-translate sih artinya. Nah ini untuk isi photobooknya. Ini tuh untuk gaya-gayanya sih sama juga ya kayak yang tadi, sama-sama cetar. Jadi ini tuh mungkin kalau asumsi aku sih kayaknya jadi dibagi dua gitu, untuk versi Illusion sama Potion. Gak tau sih kalau salah, soalnya kan Mbah Yoyon kreatif ya tuh, liriknya juga ada di tengah-tengah, disempilin di tengah-tengah teman-teman biar kita baca. Nah ini nih lihat tuh tatapannya cetar, yang menatap yang ditatap itu kayak langsung kena racun. Nah terus kayak digondol tuh kayak di MV-nya. Nah itu wah ada kayak gana anak kuliahan. Nah terus kita dapat nih postcard juga, postcard kayak laba-laba. Nah sama ini photocard lucu sama guguknya Mbah Yo yang sangat aktif waktu di set. Pasti teman-teman nonton juga kan live-nya kemarin. Nah ini tuh gayanya. Wah, aku suka banget tuh sama gaya yang pakai kacamata itu cetar. Ini juga nih, ini keren banget nih, duduk di atas laba-laba gitu, emang bener-bener dewinya, keren banget kan. Nah untuk CD-nya sendiri ini warnanya warna ungu, kalau yang tadi yang pertama kan warna merah tuh, itu yang ngebedainnya. Itu sih untuk mini album ya, emang rata-rata kita dapetnya sedikit ya. Photocard, postcard, photobook, terus CD. Dan biasanya rata-rata kalau yang solo itu solo itu kalau ngeluarin mini album versinya ya ada dua. Kayak yang kemarin yang Ryu kan ada dua, ini juga dua versinya. Nah ini teman-teman versinya Illusion sama Potion. Keren-keren ya. Emang nggak nyesel kok beli ini. Cuma satu nih aku mau cerita, aku belum punya photocardnya Yuri. Kalau dari Ghost Generation of Gigi itu keempat selain Yuri itu aku punya semua photocardnya, meskipun beda-beda album. Oh iya ketinggalan ini posternya versi Potion.
Ini langsung aja ya, kita tiba-tiba buka. Nah, ini portrait. Dia bentuk posternya ada portrait. Kalau yang tadi, yang versi pertama itu kan landscape. Nah, ini bentuk posternya dia portrait besar juga. Tapi jadinya nggak bisa dipajang juga. Oke, kita gulung lagi, dimasukin lagi ke paralonnya, teman-teman. Gak apa, biar tetap awet ya, nggak rusak. Gitu. Oh ya, tadi lanjut. Iya sih, aku belum punya fotokartnya Yuri. Mbak Yuri, kalau keseluruhan sungai sedihnya sih, Mbak Soyeng juga belum ada. Mbak Tiffany sama Mbak Magne Sohyun juga itu belum ada. Mungkin nanti pas mereka comeback, siapa tahu mereka mau datang ke rumah. Gitu. Ya, diterima dengan selebar-lebarnya kalau mereka datang ke rumah, betul tidak? Itu aja ya, sekian teman-teman. Makasih sudah nontonin videonya. Kalau ada komen, kritik, saran, boleh banget di kolom komentar. Terbuka untuk semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.